Perhatikan tangan saya. Jangan menit terlalu masih mulai dari kalah. Sama siapa ini, Om? Saya Andika Sen, Om. Andika Sen, dari Jogja. Ini tadi beranjangannya dapat 2 piala, menang nyeri. Iya, nyeri. Kalau boleh tahu nama burungnya apa, Om? Maguire. Terus, kalau boleh tahu, Om, Maguire itu karakter atau katakanlah keunggulan dibanding beranjangan-beranjangan yang lain apa? Ini Java ya? Iya, Java. Terus, keunggulannya apa? Keunggulannya dia di empat aspek penilaian lumba dari durasi, irama lagu, volume dan gaya sempurna. Ngeper. Kemudian terus lagunya sekali, keluar. Ya, lagunya keluar dan bagus sekali. Materinya apa, Om? Biasanya? Materinya yang bawain cipin brand. Ah. Itu yang punya. Kalau untuk Maguire sendiri itu memang harus, ini tadi kebetulan di tepi. Ya. Nah, apakah memang burung akan lebih cenderung kerja ketika di pinggir atau memang dia di semua tempat dia mau jalan? Sebetulnya di semua tempat dia mau jalan. Hah? Cuman ada alasan kenapa ditaruh tepi. Kenapa, Om? Ya, saat di event-event seperti ini yang jurinya cenderung di pinggir, itu harusnya aja saya taruh pinggir supaya apa? Supaya penjurinya bisa optimal, ya terlihat jelas oleh juri. Beda lagi kalau di juri penjurian yang jurinya jalan masuk ke tengah pasti taruh. Ini karena memang berarti memang strategi katalah gitu. Terus saya pernah lihat Maguire juga pernah masuk pas naik BBC. BBC Klaten. Ah, itu kan juga Maguire juga toh kayak gitu. Dan artinya untuk daerah Solo Jogja, apakah Maguire ini cukup sering juga masuk? Memang stabil. Setiap lomba sejak 2019 setiap turun pasti masuk 1, 2, 3 besar lah. Ah. Pasti seringnya 1, 2, 1. Ini burung muda apa burung muda umur? Usia emas, Om, sekitar 4-5 tahun. Tahun depan 2021 Maret itu dia 5 tahun. Kalau untuk perawatan Maguire gampang apa susah sih, Om? Kalau untuk cuman sekenanya saya aja. Misalnya saya ada waktu untuk jemur, ya saya jemur. Enggak ada waktu ya enggak, yang pokok itu di hari Kamis. Hah? Misalnya Minggu dia lomba, di Kamis wajib mandi. Apa? Hari Kamis wajib mandi jemur. Mandi jemur. Mandi lalu pakannya berubah? Pakannya di EF-nya yang berubah. EF-nya apa biasanya pakannya? Harian dia jangkrik sama. Heeh. Misal Minggu lomba di Sabtu malamnya jam 7 habis isya itu dia saya kasih tahu.
kroto ya? Ya, setiap habis kena kroto, malamnya kena kroto, paginya pasti burung udah pengen bunyi, pengen taruh. Ini jenengan punya berapa koleksi beranjangan selain Maguire? Banyak, ada 15-an. Memang kolektor katanya gitu. Ya bisa dibilang gitu. Oke, gitu dulu Mas Dika, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.